pada tanggal 17 Agustus 2024 Vihara Amitabha Graha menggelar kegiatan puja bakti. Puja bakti ini digelar sekaligus untuk merayakan hutnya yang ke-30. Berlangsung hikmat dengan mengundang umat yang biasa hadir dan sembahyang di Vihara Amitabha. 30, kan? Hutnya, Pak? Ya, hutnya 30. Berarti berdiri tahun 94 gitu. 94, ya? 94 sampai ini tahun 2004 berarti itu 30 tahun, tiga dasawarsa sudah. Tiga dasawarsa. Jadi dari kecil ini berarti inilah semoga wihara ini dikembang teruskan sudah lama. 30 Lalu. Tahun sudah. 30 tahun, ya? Iya. Untuk tadi, tadi kita ini be, tadi ada kan ini be. Secara intern dewe lah. Sembayang, we. Iya, sembayang. Perayaan ulang tahun ke ke 30 kita potong tumpeng, kita perayaan kita sendiri, baik kita tidak mengundang-undang orang lain. Rencana nak undang, tapi karena ini kan bulan bulan mana ini kan, yeah, yeah. Bulan, yeah. Banyak budak kan mereka banyak acara juga kan, acara sembahyang apa apa. Kita juga tidak mau banyak banyak kumpul-kumpul kan bulan 7 ini kan. Kalau Ulam Bana sendiri kapan di sini, Pak? Kita Ulam Bana tanggal 1 September. Oh, sama Cak di Dharma Kirti, ya. Nah, 1 September. Nanti 1 September akhir bulan ini. Untuk jadi, umat sendiri ada berapa banyak sekarang, Pak? Sekarang tadi yang hadir ya sekitar 100 lebih tadi kan. Karena ini berkenaan ini kan anak sekolah. Mulai sekolah, mulai ini kan jadi sudah agak ini mereka ada yang belum balik. Ada yang belum balik, yang apa liburan. Ada pengurus itu berapa ini ya. Nah, tapi acara hari ini ya, kebanyakan pemudanya. Pemuda muda-mudi ya. Pemuda-mudinya yang paling banyak. Yang tua tuh paling-paling ya, orang tua kita paling-paling 20. Dan sisanya anak-anak muda. Tadi ada sama intern mereka lah, nari-nari. Apa namanya saja itu pembinaan ini ya sudah mulai ini ya. Nah, ini kan sudah boleh katakan kita sudah habis kopi ini kan sudah mulai kita akan kembali semula gitu. Jadi kita tetap full sudah. Oke, Pak, makasih, Pak.